city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Assalamualaikum Sobat KUD. Sebuah rumah mungil dengan lebar hanya 3 meter namun menyimpan keindahan luar biasa di dalamnya. Saat melangkah masuk ke dalam ruangannya yang terasa sangat ajaib, alunan dedaunan segar menyambut dengan lembut. Tidak ada lagi kesan sempit yang terbayang karena di sini, di ruang yang terbatas ini, terbentang sebuah hutan kecil yang menjulang tinggi dengan pepohonan hijau yang merambat ke atas, yang menghadirkan kesan segar dan alami yang sesungguhnya. Dengan perkiraan biaya bangun sebesar 140 sampai 160 jutaan, rumah impian seperti apa sih yang bisa kalian wujudkan? Oke, nggak usah berlama-lama. Pertama, coba kita mulai bahasnya dari fasad dulu ya. Konsep fasad rumah ini adalah minimalis Santorini House dengan poin fasad ada pada jendela lengkung di lantai 2. Dengan lebar lahan maupun rumahnya hanya 3 meter, kita sisakan space kosong di ujung depan full sebagai area carport. Sedangkan untuk bentuk atap, kita gunakan bentuk atap panggang P miring ke depan dengan sedikit dak beton di ujung depan untuk mengejar estetiknya. Oke, bagi yang mau menggunakan jasa kita, boleh langsung aja order desain via Shopee, linknya ada di deskripsi. Dan sebelum order, boleh tanya-tanya dulu ya. Boleh tanya dulu via WA, WA-nya juga sudah ada di deskripsi juga. Dan bagi teman-teman yang mau request gratis, boleh silahkan langsung aja tulis di komen. Siapa tahu salah satu dari kalian beruntung dan terpilih. Oke, tidak banyak yang bisa kita sampaikan untuk fasad desain kali ini karena hanya dengan lebar 3 meter memang kita desainnya cukup simpel dan sederhana saja. Kemudian coba kita masuk ke area dalam. Untuk denahnya seperti ini ya. Rumah ini berdiri di lahan berukuran 3 x 10 meter saja. Yang hanya di lahan 30 meter persegi ini, tapi sudah mampu menjadikan rumah yang ideal dan gak mahal. Di balik pintu utama ini, kita posisikan sebuah dapur dan area bersantai dengan didampingi sebuah hutan kecil sebagai oase kesegaran di dalam rumah mungil yang indah ini. Kemudian untuk kamar mandi kita posisikan di sebelah sini ya. Simpel aja, nggak perlu terlalu ramai agar tetap terkesan elegan. Oke, sekarang saatnya kita naik ke lantai 2.
Pada lantai dua ini terdapat satu buah ruang keluarga dan dua buah kamar. Untuk kamar utama, kita posisikan di sini. Pada kamar utama ini, kita dominasi warna-warna kalem untuk menghadirkan nuansa teduh dan hangat. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Berikutnya coba kita masuk ke kamar anak ya. Oke, untuk kamar anak ini kita isi dengan satu buah bed anak, juga ada meja belajar dan almari. Oke, bagi yang mau menggunakan jasa kita, boleh langsung aja order desain via Shopee. Linknya ada di deskripsi. Dan sebelum order, boleh tanya-tanya dulu ya. Boleh tanya dulu via WA, WA-nya juga sudah ada di deskripsi juga. Dan bagi teman-teman yang mau request gratis, boleh silahkan langsung aja tulis di komen. Siapa tahu salah satu dari kalian beruntung dan terpilih. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never stop.